Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dikasihi lagi disayangi Datuk Presiden, Timbalan Naib Presiden, rakan-rakan Datuk-Datuk Pimpinan Ahli Dewan Tertinggi, Yang di-Pertua Perkasa, Perkasa Negeri, Pengerusi Parlimen, Sidang Perwakilan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, serta wartawan sahabat kita yang sedang menunggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya, maka perkasa hari ini dapat bersidang dengan baik dari awal sehingga akhirnya. Bagi tepukan gemuruh kepada perkasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana kekuatan pimpinan Presiden dan barisan naib-naib Presiden dan ahli dewan tertinggi, persidangan hari ini dapat dilaksanakan. Dan tuan-tuan perwakilan dapat bercakap apa saja dan diberi kebebasan. Kebebasan ini diputuskan di dalam mesyuarat ahli dewan tertinggi, yang mana keterbukaan Presiden memberi ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap apa saja. Kerana pemimpin kita tidak bercakap dianya berjiwa besar, tetapi beliaulah sebenarnya yang mempunyai jiwa yang besar dan murni. Takkan saya nak cakap saya berjiwa besar? Tak malu ke masuk bakul lagak sendiri? Kalau saya cakap itu, malulah dengan isteri saya. Sebab kami saling angkat-mengangkati. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, perkasa ini merupakan satu pohon yang berendang, besar, mempunyai daun yang banyak, mempunyai buah dan ranting-ranting segala batang yang kuat. Tetapi kita jangan lupa, pohon ini memerlukan akar yang kuat kerana dia menyalurkan makanan untuk pohon-pohon ini. Dan juga ia memegang batang yang besar ini untuk mengukuhkan kedudukan pohon itu. Siapakah akar ini kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dalam dewan ini? Kita berjuang bukan minta disanjung. Kita berjuang bukan untuk diangkat. Kita juga tidak minta sumbangan ataupun derma ataupun dedak. Kita tidak perlu semua itu. Bahawa kerana apa? Kerana kita tahu segala nikmat yang kita nikmati adalah datangnya daripada Allah SWT. Betul atau tidak? Tetapi saya heran, diangkat, dijulang, baru sedikit disentuh sudah mengosongkan dewan. Apa punya perjuangan begini? Ya. Kalau kita tidak boleh menjadi garam sekalipun untuk menahan lama setiap makanan yang kita simpan, janganlah kita menjadi langau di dalam perkasa ini. Begitu juga dengan kami pimpinan di atas, penuh setia menunggu. Bagi tepukan untuk mereka. Tetapi ada juga saya lihat yang sepatut hadir tidak hadir, yang juga tidak menunggu sampai ke petang. Datuk Presiden tahu nak menilai mana ABK yang berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Buat satu tindakan walaupun melibatkan diri saya sendiri, saya rela demi perjuangan perkasa. Setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak nak cakap banyak sebab masa terhad. Tetapi selalunya kawan-kawan semua berpantun, dan saya tahu ada rakan-rakan memuji nama YDP Perkasa Selangor, Abu Bakar Yahya, pejuang hebat. Tak ada hebat ke mananya. Saya kalau tak ada sokongan dan dukungan daripada isteri saya, saya tak hebat lah. Kalau tak cakap macam tu, elang RM50 sehari hilang. Dulu dia selalu komplain saya dalam perjuangan, apa balik lewat itu ini, duit banyak keluar sini. Sekarang dia dah duduk sebagai naib ketua Wira Nita Malaysia. Dia rasa tak macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ketegasan saya memimpin, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Perkasa Selangor. Walaupun tiada award, inilah award yang paling bernilai kerana Presiden pilih saya mewakili DIKI untuk rucap di hadapan ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan Jentera Perkasa Selangor yang sentiasa mengibarkan bendera maupun di dalam dewan dan juga di luar dewan.
tanpa anda siapalah kami di atas ini. Itu pasal kita kena saling menghargai antara satu sama lain. Macam kita bercinta, yang lelaki kena sayang yang perempuan, perempuan sayang lelaki. Baik, kalau semua dah berpantun, saya nak turunkan nada ketegasan saya. Saya nak bersajak sikit. Setuju? Boleh terima tak sajak saya ni? Dengar baik-baik. Kena pakai cermin mata sebab dah tua. Orang lama. Perkasa, perkasa, perkasa. Kau lahir ketika Melayu keliru. Perkasa, perkasa, perkasa. Kehadiranmu mengapai harapan kepada Melayu. Perkasa, perkasa, perkasa. Penubuhan jenama itu kerisauan kepada penguasa dan bukan Melayu. Namun nama dan armada perkasaku tetap digeruni dan bermain di setiap bibir bangsa Melayu. Okey ke tak okey? Kau okey saya baca lagi ni. Perkasa, perkasa, perkasa. Jangan kita kecewakan harapan bangsa, agama dan negara. Kerana di sini langkah terakhir bangsaku menumpang teduh dan menumpang kasih pada rumpunnya. Perkasa, perkasa, perkasa. Ayo kita rapatkan barisan, bersatu tanpa kira darjat, parti ataupun pandangan. Kerana di sini juga kita akan disemadikan. Itu tumpah darah kita, negara kita. Perkasa, perkasa, perkasa. Jangan leka lagi genggam bara menjadi api, bukan menjadi arang, supaya anak cucu terus membara membina bangsa yang merdeka. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.